Tak sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian, pandemi, akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya saya akan menyampaikan tren kasus dan mobilitas penduduk di Indonesia selama pandemi COVID-19, seperti yang kita ketahui, selama pandemi COVID-19 kita telah melewati beberapa periode libur hari raya, yaitu Idul Fitri 2020, Natal dan Tahun Baru 2021, serta Idul Fitri 2021. Dalam setiap periode libur ini, terjadi kenaikan kasus mulai dari kenaikan yang tidak begitu signifikan hingga kenaikan pada first wave dan second wave. Tidak dapat relakan bahwa periode libur hari raya Berdampak signifikan pada mobilitas penduduk dan aktivitas sosial ekonomi, masyarakat cenderung berkumpul, bertemu dengan keluarga, dan bepergian pada periode tersebut. Kegiatan-kegiatan inilah yang berpotensi meningkatkan penularan COVID-19 apabila tidak dibarengi dengan disiplin protokol kesehatan, dan jika dilihat pada grafik, terdapat jeda antara kenaikan mobilitas penduduk dengan kenaikan kasus. Pola tersebut menggambarkan mobilitas penduduk tinggi pada saat kasus belum meningkat. Begitu kasus meningkat, mobilitas langsung turun drastis karena kebijakan pembatasan yang diterapkan. Pola tersebut berulang. Ketika kasus mulai melandai, mobilitas kembali meningkat. Peningkatan paling tajam terjadi pada periode libur Idul Fitri 2021. Dan tidak lama kemudian, kita mengalami second wave dan mobilitas perlahan menurun. Adanya pola ini menunjukkan bahwa pemerintah responsif dalam menurunkan lonjakan kasus dengan langsung menetapkan kebijakan terkait pembatasan mobilitas. Adanya penurunan mobilitas saat kasus meningkat juga tidak terlepas dari kepatuhan masyarakat dalam menaati kebijakan pembatasan mobilitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal yang perlu diwaspadai adalah dengan melandainya kasus COVID-19 saat ini pasca second wave, mobilitas penduduk cenderung mengalami peningkatan. Dengan pola yang ada, bukan tidak mungkin kasus COVID-19 dapat kembali meningkat di kemudian hari sebagai dampak dari mobilitas yang meningkat saat ini. Terlebih, saat ini kita juga mulai melakukan pembukaan aktivitas sosial ekonomi secara bertahap. Pembatasan pelonggaran mobilitas mungkin saja akan terus terjadi, namun di saat penurunan kasus ini, kuncinya adalah kesadaran masyarakat untuk mandiri, melihat situasi, dan bijak dalam menjalankan aktivitas sosial ekonomi. Meskipun saat ini pelonggaran mobilitas mulai diterapkan, namun dimohon kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berkegiatan sehari-hari dan menghindari kerumunan semaksimal mungkin. Dalam rangka mempertahankan pelandaian kasus COVID-19, saat ini pemerintah terus mendorong peningkatan cakupan vaksinasi di seluruh Indonesia. Vaksin dosis lengkap terbukti dapat mengurangi keparahan gejala, risiko perawatan di rumah sakit, dan risiko kematian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang sudah divaksin, risiko tertular kembali menjadi lebih rendah, jumlah virus dalam tubuh lebih cepat turun. Dan peluang terbentuknya varian baru lebih kecil, namun tentu saja vaksin tidak dapat menjadi satu-satunya tameng kita dalam menghadapi pandemi ini. Vaksinasi terutama jika hanya dosis pertama dan tidak dibarengi kepatuhan protokol kesehatan, tidak dapat menjamin lonjakan kasus untuk tidak terjadi lagi. Belajar dari pengalaman negara-negara dengan cakupan vaksinasi dosis pertama yang tertinggi di dunia yaitu Singapura 79 persen, Finlandia 73 persen, Inggris 71 persen, Jepang 66 persen, dan Amerika Serikat 63 persen. Nyatanya lonjakan kasus masih dapat terjadi. Adanya lonjakan kasus pada negara-negara dengan vaksinasi yang tinggi ini terjadi karena di Singapura relaksasi dilakukan dengan berfokus pada penguatan 3T dan peningkatan cakupan vaksinasi dan kurang berfokus pada pencegahan yaitu protokol kesehatan di tempat umum. Klaster mulai bermunculan seperti klaster dari restoran dan tempat makan di bandara, tempat karaoke, mall hingga terminal bus. Di Finlandia, peningkatan terjadi karena klaster tim sepak bola yang datang dari Rusia dan masuk ke Finlandia tanpa dilakukan tes screening terlebih dahulu. Selain itu, masyarakat cenderung tidak merespon pada upaya tracing yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga menghambat pelacakan dan penanganan kasus sejak dini. Di Inggris, dilakukan relaksasi aktivitas sosial ekonomi, dan utamanya pembukaan sekolah tatap muka yang kurang berhati-hati dan memperhatikan kesiapan seluruh unsur yang terlibat, menyebabkan kasus COVID-19 meningkat. Kluster di sekolah pun mulai bermunculan. Di Jepang, terdapat kluster atau penambahan kasus COVID-19 yang berhubungan dengan kegiatan Olympic Games. Selain itu, meskipun pembatasan yang ketat dilakukan dalam pelaksanaan Olympic Games, namun hal tersebut masih berpengaruh signifikan terhadap pola kegiatan sosial masyarakat di Jepang. Masyarakat cenderung berkerumun untuk menonton pertandingan bersama-sama di bar Kafe maupun restoran di Amerika Serikat, cakupan vaksinasi yang tinggi tidak dibarengi dengan pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik. Penggunaan masker yang tidak menjadi kewajiban di beberapa tempat umum di saat kegiatan aktivitas sosial ekonomi sudah berjalan normal menjadi salah satu penyebab adanya kenaikan kasus tentunya dengan adanya lonjakan kasus di berbagai negara dengan cakupan vaksinasi dosis pertama yang tinggi kita tidak boleh semata-mata bergantung pada efek vaksinasi untuk mencapai target endemi Covid-19 penting untuk dipahami bahwa target vaksinasi pada masa pandemi adalah untuk membentuk kekebalan komunitas kekebalan komunitas baru dapat terbentuk dengan sempurna apabila seluruhnya telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Untuk itu, kita tidak boleh berpuas diri dan merasa aman hanya dengan vaksin, terutama jika hanya vaksin dosis pertama. Endemi dapat tercapai apabila peningkatan cakupan vaksinasi dibarengi dengan upaya kolektif lainnya, yaitu pengawasan protokol kesehatan, kepatuhan seluruh masyarakat, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan tes COVID-19 serta pelacakan kontak erat dengan mobilitas yang mulai meningkat, serta aktivitas sosial ekonomi yang sudah mulai kembali berjalan saat ini, maka saya ingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap disiplin protokol kesehatan, sehingga kita tidak harus kembali belajar melalui lonjakan kasus selanjutnya. Terlebih, kita akan segera menyambut kegiatan Pekan Olahraga Nasional di Papua yang saat ini sedang berlangsung hingga 15 Oktober mendatang. Dimohon agar seluruh penyelenggara acara, pemerintah daerah, atlet hingga relawan yang terlibat untuk benar-benar memastikan setiap pertandingan cabang olahraga mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan pedoman penyelenggaraan kegiatan dan pertemuan besar. Pertemuan besar atau kegiatan umumnya ditandai dengan jumlah partisipan atau undangan yang besar, dengan asal dari berbagai tempat, umumnya telah direncanakan baik dari aspek penginapan, penyusunan staf, sistem tiketing, keamanan dan mobilitas jarak jauh. Contoh jenis ini diantaranya adalah konferensi, pameran dagang, acara olahraga, festival, konser pesta maupun acara pernikahan yang besar. Saat ini Indonesia sendiri menyelenggarakan dua perhelatan berskala nasional, yaitu pertandingan sepak bola Liga 1 dan 2 dan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang tergolong kegiatan besar. Keputusan diadakannya dua kegiatan besar ini di masa pandemi telah melalui berbagai diskusi dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah namun juga para pakar dan beragam asosiasi melalui penilaian risiko dan prasyarat pelaksanaan acara yang ketat, berdasarkan prinsip gas dan rem dalam kebijakan COVID-19 nasional, maka bermodalkan kondisi kasus yang sudah cukup terkendali, dan kesiapan serta komitmen penyelenggara dalam menetapkan prosedur keselamatan dan kesehatan yang terstandarisasi saat ini. Indonesia terus berupaya mewadahi aktivitas masyarakat untuk tetap produktif, namun aman COVID-19. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan akan adanya kegiatan besar selanjutnya yang akan diizinkan untuk beroperasi selama dua modal tetap dipertahankan. Perlu menjadi perhatian bagi kita semua pada dasarnya, secara alamiah, di mana ada interaksi antar manusia dalam sebuah kegiatan. Maka, peluang penularan virus antar manusia timbul. Secara khusus, terdapat enam faktor risiko penularan saat acara besar dilakukan, yaitu kondisi kasus COVID-19 di tempat acara berlangsung. Tingginya angka infeksi di daerah tersebut dapat meningkatkan risiko penularan kepada partisipan. Kemudian, berikutnya adalah potensi penularan selama uh, acara. Tempat umum seperti bandara, pesawat, terminal bus, stasiun kereta api, dan transportasi umum lainnya memiliki risiko penularan tersendiri karena jarak antar penumpang yang sulit dikendalikan serta buruknya sirkulasi udara. Kemudian, berikutnya adalah durasi acara. Semakin lama suatu acara diikuti oleh individu, maka risiko penularan semakin tinggi karena semakin pula peluang terjadinya komunikasi. Contohnya, berbincang maupun kontak fisik, contohnya berjabat tangan. Tata kelola acara. Acara dalam ruangan khususnya yang memiliki sirkulasi udara yang buruk, memiliki peluang penularan lebih besar dibandingkan kegiatan luar ruangan. Berikutnya lagi adalah jumlah partisipan. Semakin banyak partisipan dalam acara, semakin besar kecenderungan untuk tertular karena sulitnya menjamin jarak antar orang minimal satu setengah meter. Berikutnya lagi adalah pelaku partisipan, partisipan yang belum tervaksinasi secara penuh maupun yang tidak menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dapat meningkatkan peluang penularan dalam acara, sehingga berikut pedoman penyelenggaraan kegiatan maupun e, pertemuan besar, baik sebelum, saat, dan sesudah acara berlangsung, pertama sebelum acara. Edukasi kesehatan yang cukup bagi seluruh partisipan dan memastikan memiliki pemahaman yang sama, khususnya kiat-kiat mencegah penularan, kemudian menyusun pedoman pelaksanaan acara yang telah dilengkapi rencana kontingensi, yaitu misalnya melarang partisipan yang positif selama rangkaian acara, melanjutkan aktivitasnya, dan harus segera dirujuk di area khusus karantina atau isolasi yang telah disediakan, kemudian memastikan fasilitas dan sarana prasarana mendukung penerapan protokol kesehatan misalnya tata letak acara yang memudahkan partisipan menjaga jarak minimal satu setengah meter kemudian membuat panitia khusus yang bertanggung jawab menegakkan protokol kesehatan oleh partisipan secara menyeluruh kemudian membangun kemitraan dengan pemerintah dan fasilitas kesehatan setempat khususnya kesiapan menghadapi jika terjadi kemunculan banyak kasus. Kemudian, yang kedua, saat acara mengikuti perkembangan kasus COVID-19 secara aktual, khususnya data daerah di mana acara berlangsung, memastikan screening kesehatan dilakukan tepat sebelum acara berlangsung, misalnya penggunaan metode screening yang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi di daerah masing-masing, termasuk pemeriksaan suhu tubuh secara harian, kemudian memastikan alat atau material kesehatan pendukung cukup. Dan mudah terakses saat acara, misalnya hand sanitizer atau sabun cuci tangan dan masker. Kemudian, melakukan promosi kesehatan selama acara berlangsung secara konsisten terkait pentingnya memakai masker dengan benar, mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, dan menjaga jarak minimal satu setengah meter dalam bentuk visual maupun audio di tempat dan waktu yang strategis. Kemudian, panitia khusus yang telah terbentuk harus memastikan pedoman pelaksanaan ditegakkan, baik pembatasan kapasitas, jarak, maupun higienitas dalam beraktivitas. Kemudian, memastikan setiap partisipan mematuhi protokol kesehatan, termasuk di luar wilayah acara, misalnya saat di tempat penginapan dan saat bepergian. Selanjutnya, segera merujuk kasus positif yang terdeteksi selama acara. Untuk isolasi maupun perawatan, kemudian yang ketiga, setelah acara, pastikan tidak ada kasus positif yang lolos untuk kembali ke daerah asal. Untuk memastikan tidak terjadi perluasan penularan sebelum benar-benar sembuh melalui optimalisasi karantina setelah sampai asal daerah, untuk itu saya meminta bagi panitia acara, pemerintah daerah, maupun masyarakat setempat di mana acara berlangsung. Bahu-membahu mensukseskan pelaksanaan acara beserta pedoman protokol kesehatannya. Belajar dari pengalaman negara Jepang yang menyelenggarakan Olimpiade Tokyo, nyatanya masyarakat malah abai dengan mengadakan kegiatan berkumpul dan nonton bersama di saat protokol kesehatan di Olimpiade telah dilaksanakan dengan baik. Pembelajaran ini harus kita ingat dan resapi bersama. Untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, baik sebelum, saat, dan sesudah acara berlangsung, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait COVID-19. Saya meminta kepada satuan pendidikan agar dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara hati-hati dan selalu mengutamakan kesehatan dan peserta didik dari penularan COVID-19. Berbagai kasus positif COVID-19 yang terjadi pada peserta didik di berbagai daerah harus dijadikan pelajaran penting bagi daerah lain, sehingga kasus serupa tidak berulang dan PTM dapat dijalankan dengan aman, sehingga penularan COVID-19 dapat dicegah. Selain itu, perhatikan juga peluang penularan di rumah, perjalanan, maupun saat kegiatan belajar mengajar berlangsung pastikan siswa dan tenaga pengajar secara disiplin mematuhi protokol kesehatan. Pada tanggal 21 dan 22 September 2021, pemerintah Indonesia menerima kedatangan vaksin COVID-19 tahap 71, 72, dan 73. Vaksin-vaksin tersebut adalah 5 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi, 200 ribu dosis vaksin Sinovac yang merupakan hibah dari Red Cross of Society China melalui mekanisme bilateral dan 684.900 dosis vaksin jadi dari AstraZeneca. Pemerintah masih akan terus mendatangkan dan juga segera melakukan distribusi vaksin di seluruh Indonesia sehingga target sebesar 70 persen masyarakat Indonesia sudah divaksinasi pada akhir 2021 dapat tercapai. Demikian konferensi pers hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Pertanyaan pertama, Fitri liputan6.com. Berdasarkan data Kemendikbudristek, ada ribuan klaster pembelajaran tatap muka atau PTM terjadi dan siswa SD paling banyak positif COVID-19. Bagaimana tanggapan Satgas terkait hal tersebut? Perlukah Pemda memberhentikan sementara seluruh PTM di daerahnya jika banyak klaster sekolah bermunculan? Baik, terima kasih liputan6.com. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan uh, Teknologi pertanggal 23 September, dari 47.033 sekolah yang disurvei, hanya 2,77 persen sekolah yang menimbulkan kluster kasus selama pembelajaran tatap muka dilakukan. Saat ini, dashboard perkembangan kasus di lingkungan sekolah per wilayah dapat diakses di sekolah.data.kemdikbud.go.id garing kesiapan belajar. Dengan fitur ini, pemerintah daerah dan masyarakat dapat ikut memonitor angka kasus dan kejadian klaster secara aktual. Melihat e, kasus nasional yang cenderung terkendali saat ini, patut diapresiasi seluruh elemen yang mendukung kegiatan belajar mengajar tatap muka, baik pemerintah daerah setempat, tenaga pengajar, orang tua murid, serta peserta didik, yang telah bekerja sama sebaik mungkin menjalankan pedoman pelaksanaan PTM, sehingga tidak terjadi kenaikan kasus yang signifikan. Namun, kembali saya sampaikan bahwa sekecil apapun angka kasus yang ada. Jika tidak ditindaklanjuti baik dengan tracing maupun treatment yang tepat, maka akan memperluas penularan. Oleh karena itu, jika ada kasus positif, maka segera lakukan penutupan sekolah untuk segera dilakukan desinfeksi, pelacakan dan testing kontak erat. Selain itu, lakukan evaluasi penerapan pembatasan khususnya terkait penerapan protokol kesehatan seperti screening kesehatan, pengaturan kapasitas dan jarak antar orang. Pertanyaan kedua, Pfizer dan BioNTech mengumumkan hasil uji klinik fase 2 dan 3 bahwa vaksin mereka untuk anak usia 5 sampai 11 tahun aman dan memberikan respon perlindungan. Apakah pemerintah sudah ada rencana pemberian vaksin Pfizer untuk anak di bawah 12 tahun dalam waktu dekat? Bagaimana info update-nya? Terima kasih. Sejauh ini, pemerintah Indonesia masih mengacu kepada EUA vaksin Pfizer yang dikeluarkan oleh Badan POM sejak tanggal 15 Juli. Vaksin Pfizer layak diberikan kepada anak-anak usia 12 sampai dengan 15 tahun dan orang di atas umur 16 tahun. Jika terjadi perubahan kriteria penerima vaksinasi, maka pemerintah akan segera memberikan informasi secara aktual kepada publik. Terima kasih. Dengan demikian, berakhir konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.